Yo bro, lu ketemu lagi dengan gue tentang Starman bro di channel Legacy Live bersama gue PNS Gamers. Besok lagi kita lagi ngobrol soal namanya. Lu balik lagi, lu ngeliat lagi di depan gue nih udah tampil lagi game Doraemon ya. Jadi sob, seperti yang lu lihat, ya benar ini gamenya sangat mirip-mirip banget dengan namanya game Doraemon. Jadi kalau mungkin lu anak-anak seumuran gue ya yang udah mau kepala 40 ya, nah ini game berusaha lagi kayaknya. Jadi tahun 90 gue masih sempat main di game aku semuanya. Modelnya sama. Kemarin gue sudah sempat nge-explore ya. Gue kemarin sudah sempat nge-explore bahwa UI ini dari tanian, bertani, nanem, nyiram, panen, sama banget seperti yang lo lihat. Dan di sini juga ada melihara ayam, kambing, mancing, terus juga ada tempat untuk lo kayak di dunia ataupun tuh di mountainnya tuh. Wah, udah ada yang ini tuh bisa dijual. Jadi lo terus watching terus. Ini adalah Doraemon kedua gue karena gue senang game-game seperti ini. Kadang gue kangen dengan game-game jadul ya, yang membawa kita kembali ke zaman kanak-kanak. Cuman memang kalau main game gini ya, lo perlu kesabaran ya. Perlu kesabaran kenapa? Karena ini real time ya. Jadi lo gak bisa ngejar waktu dengan sangat cepat banget. Karena lo mesti menikmati event-event. Yoi, di sini juga ada event-event seperti game Harvest Moon sebelumnya. Nanti kita lihat ya menu-menunya. Karena gue lagi nyiram bunga nih. Aduh, habis lagi dia. Cuma bedanya mungkin kali ini yang paling dasar adalah ini ya. Nah begini-gini nih sob, ini bisa lo jual nih sob. Kalau dulu kayaknya di atas lo tuh gak bisa ya. Nah ini bisa lo pick up, terus lo jual. Dan cara jualnya gue jual. Nah ini gue udah punya beli ayam. Sama banget. Cuma mungkin bedanya adalah dua ataupun lah sekarang. Sedangkan sekarang ini adalah ya, gua makan lagi. Ah. Pasti buku jual. Jam 8 pagi. Nah, jadi di sini nih, ini mapnya nih. Ini map dari game Doraemon. Mungkin lebih luas ya. Jadi yang setahu gue sih, aduh, ini nggak bisa. Ah, ini. Ini tempat lo beli ayam, beli makanan ayam, sapi, kambing dan lain-lainnya. Terus ini toko-toko kelontong ya, sama tempat wali kotanya. Ini tempat event-event acara, ini tempat lo mancing acara. Dan gue belum ngerti ya, gue belum sampai sini nih, gue belum sempat jalan-jalan sampai sini Lambert Jack Forest, gue baru ke sampai main entrance. Karena gue memang ini ya masih nge-explore banget. Karena gue pun juga belum tahu lama mainnya. Yesus. Oh iya, ini aja deh, masakin aja udah. Udah sayang. Beli nyalain. Iya. Bentar ya sayang ya. Nah di sini juga di semua jalan lo bisa ketemu item-item yang bisa lo bawa pulang ya, itu bisa lo jual. Ini kita mau main kemarin gue sempat main cuma belum sampai selesai.
dan sekarang pun untuk item-item itu masak-masak. Untuk masak-masak ya, lo mesti beli alat-alat itemnya masak. Jadi kita akan lihat juga lo. Jadi di sini lo bisa tidur. Bisa tidur di tempat ya. Sini lu bisa tidur dulu. Kalau di Harvest Moon kan lu mesti balik ke rumah. Nah, sekarang gue dari kemarin tuh belum sempet untuk namanya ngebesarin storage gue ya. Tas gue ini belum. Jadi memang lu harus besarin tas lu. Nah, semoga tahu nih. Nah, ini tempat lu beli ayam. Rp2.000. Grafiknya lebih hidup ya. Lagi enak gua nih. Nah, sekarang kita ke sini nih, ini tempat lontong ini. Aduh, dia nggak jual lagi kan? Wednesday. Seperti di Harvest juga, di sini ada waktu-waktunya kapan buka. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, 3 p.m. apa p.m. Duduk deh. Nah, oke, kita lihat backpack. Jadi di sini backpacknya harganya 6.000. Nah, nih. Large backpack tuh 6.000 ya. Sedangkan gue masih 2.500, jadi belum bisa ngapa-ngapain. Nah, ini tempat lo buat blacksmith, upgrade item ya. Upgrade tuh. Jadi yang basicnya adalah lu harus cari ini dulu sih. Loh, kemarin gua ada ngeliat tempat perangkat-perangkat ini ya, untuk masak ya. Guys, kalau malas banget sih misalnya. Aku banget. Ya, dia tutup guys. Jadi lo di sini nih kalau mau belanja-belanja item-item untuk perlengkapan masak di rumah lo, edit-edit ya. Di sini lah. So, jadi kita sekarang mau pulang dulu balik. Di depan mancing ya. Tapi gue gak bisa mancing karena backpack gue udah penuh. Jadi kita langsung pulang aja. Ini juga sama. Ah, ini tempat acaranya nih. Ini tempat acara kalau ada event-event nih. Nah, di sini ada tempat-tempat acara kalau mau event. Kalau di square. Ya.
Jadi udah. Lebih luas. Tidur lagi. Seperti biasa aja kegiatan lo. Tidur dulu ya, tidur. Doraemon tidur dulu ya. Besok kita baru apa kak? Mancing ya. Sama. Padahal kita mau mancing nih. Aduh. Jalan. Aduh. Mancing ya kak? Kan ya. Ya. Wah, besar nih ikannya, Kak. Wah, sepi. Gak ada ikannya yang ambil.
mancing. Batu dapat ikan. Iya. Rambutnya di apa ya? Di nah, kayak ada sore nih. Udah gak dapet apa-apa lagi. Pulang deh. Markipul. Oke sob, jadi sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi besok, tetap bersama gue, Tatang Sutarman, di channel gue Legacy Life, di konten PNS Neos. Ini adalah game yang bisa dimainin bareng sama anak gue. Bye.